Kantor Direktorat Jenderal Pajak masih dipenuhi peserta teks amnesti. Tercatat hingga pukul 10 pagi, antrean mencapai lebih dari 800 peserta, dengan total lebih dari 900 surat penyampaian harta atau SPH yang terkumpul. Jumlah peserta ditargetkan terus meningkat, apalagi peserta teks amnesti pada Kamis kemarin mencapai 2.100 pendaftar. Memfasilitasi hal tersebut, kantor pusat Dirjen Pajak akan terus beroperasi hingga semua peserta amnesti pajak terlayani. Teks amnesti tidak diperpanjang karena memang itu undang-undang. Ya, undang-undang. SPH-nya sampai dengan hari ini. Pembayarannya hari ini. Kalau memang besok belum selesai waktu kita mau masukkan, nggak masalah. Itu administrasi aja. Yang penting SPH-nya udah masuk hari ini. Ya, waktu membayar di bank hari ini. Jadi nggak boleh ada keterlambatan soal pembayaran. Antrian teks amnesti di Kota Semarang juga ramai. Selama masa teks amnesti, Kanwil Pajak Jateng 1 telah mengumpulkan 17.200 lebih. Jumlah ini melebihi teks amnesti periode sebelumnya. Pelayanan kantor pajak akan buka hingga malam nanti. Sementara proses administrasi dilakukan esok harinya. Ya ini di hari terakhir, jadi kita jam layanan kita buka sampai jam 12 malam. Terutama yang kedua juga orangnya kita tambah. Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, wajib pajak juga membanjiri kantor pelayanan pada hari terakhir masa pengampunan pajak. Setiap hari, kantor pajak Kabupaten Bone ini melayani 1.500 hingga 2.000 wajib pajak. Untuk hari terakhir ini, kantor pajak di Bone akan beroperasi hingga pukul 10 malam nanti. Tim Liputan melaporkan untuk NET.